kemudian daun garam daun kencur campur daun ubi ditumis pedas. Ini sambal mentah, sambal tomat, dikasih kucuran jeruk, ini ikan bandeng isi. Coba dulu. Daun kencur. Daun kencurnya segar. Buka puasa. Lauknya sederhana, secukupnya. Yang penting sehat. Indra pengecapnya, insya Allah nikmat. Ini bandengnya udah gak ada durinya, dagingnya udah keluarin, terus durinya diambilin, dibumbuin, masukin lagi di bandengnya, dibumbuin, terus digoreng. Karena biasanya bingung kalau masak bandeng, karena durinya banyak kan ngeri.
enak.